Kembali ada guguran saudaraku. Tuh materialnya masih meluncur. Ya, pantauan masih kami lakukan dari kawasan Menara Pandang Merapi Kaliurang. Selasa pagi 31 Mei 2022. Nah, ini sampai sini nih ya materialnya. Tuh, kencang sekali itu. Kencang sekali dan sudah tidak terlihat karena diterhalang ya oleh Bukit Turgo ya. Cukup kencang larinya material. Ya, baru saja tadi ada luncuran lava. Masih dari kubah lava Baradaya. Ya. Terkukur. Jadi backsound alami di lereng Merapi ini. Ya, suara-suara alam lereng Merapi. Dan pagi ini luar biasa, segar udaranya walaupun dinginnya menusuk tulang. Lihat masih ada guguran lagi ini. Nah, itu ya. Ada material yang meluncur. Itu ada batu yang gelinding. Tuh, ada batu yang kencang sekali lari. Si lari kencang. Nabrak. Ya, sebagian ada yang lari ke arah sini nih. Ya, hingga saat ini status masih siaga ya. Kondisinya masih aman dan terlihat hanya guguran-guguran saja. Cerah ya cuacanya dan terlihat ada luncuran-luncuran ya dari kubah lava Baradaya. Udaranya masih dingin ya, dingin sekali. Ya, namun di sini bisa ngadem ya setelah siang hari ya. Kalau Yogyakarta selama ini luar biasa panas ya. Di sini bisa ngadem ya. Anda bisa wisata di lokasi ini ya. Nah, di sini malam hari juga ada Taman Lampion ya. Di objek wisata Menara Pandang Merapi Kaliurang ya. Mudah-mudahan simbahnya juga tetap adem.
Mandaliem, Matur Nuwun, Sugeng Makaryo semuanya. Bukit Turgo, Bukit Turgo.
ukurnya. Terus ini ya, berkicau. Nah, itu ada lagi ukuran. Ada ukuran dari sisi atas. Sisi utara DIY pagi ini cerah, sisi selatan ya. Nah, ini mendung tebal. Ya, lereng Merapi cerah ya, langit biru. Dan Merapinya juga sangat indah sekali. Kita abadikan dari menara pandang Merapi Kaliurang. Ya, hari Selasa ya, 31 Mei 2022. Nah, indah sekali. Ya, terlihat asap Solfatara terus keluar dari kupah lava sisi tengah. Dan sesekali masih terlihat ada luncuran lava ya, dari kubah lava Baradaya. Ya, hamparan material ini berada di sektor Baradaya karena luncuran-luncuran materialnya memang dominan ke arah sini nih ya. Cukup banyak material yang meluncur ke sisi Baradaya. Ya, terlihat ada kuburan lagi.